empuk banget ya teman-teman, lihat soft banget tuh. Aku cobain juga ya. Enak. Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi sama saya Dana Bayo. Welcome back to my channel, Bemenami Kanal. Di vlog kali ini saya mau bikin cookies teman-teman. Ini request dari Jose ya, anakku yang cowok. Jadi dia mau cookies katanya, minta dibikinin kue gitu. Jadi ini semua bahan-bahannya. Oke teman-teman, simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Ini bahan-bahannya ya teman-teman. Kayu manis bubuk, jahe bubuk, baking powder, kuning telur, madu, garam, susu bubuk, margarin, gula halus, tepung maizena, tepung terigu protein rendah, butter, dan ini buat campuran topping. Pertama kita masukkan butter. Dan margarin. Kita aduk ya teman-teman. Cukup 2 menit aja ya. Kita aduk sampai rata ya, cuma 2 menit aja ya. Jangan lama-lama biar nggak melebar nantinya pas dipanggang. Kemudian masukkan gula dan garam. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan kuning telur dan madu ya. Kita campur lagi. Kita masukkan terigu ya. Sekarang kita masukkan terigu. Sebelumnya kita ayak dulu ya. Terigu, tepung susu, maksudnya susu bubuk, tepung maizena, baking powder, jahe bubuk, dan kayu manis atau kanela ya teman-teman. Kita ayak. Kemudian kita aduk pakai centong ya, atau itu kayu, spatula kayu. Aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Ini udah mulai tercampur. Udah halus ya teman-teman. Ini aku mau bagi dua, soalnya aku mau yang satu mau yang putih coklatnya, yang satunya yang hitam. Jadi aku bagi dua gini. Ini sudah ya teman-teman, seperti ini sudah ya. Nah, ini aku bagi dua, dua bagian, biar soalnya Jose suka yang coklat putih dan Cinta suka yang hitam. Jadi ini aku bagi dua. Ini mau aku campurin yang satu coklat hitam ya. Nah, gini. Nah, seperti ini. Sendok aja ya yang lebih cepat dan praktis. Tadi centong agak kegedean, itu centong buat ngadonin, tapi kalau sendok nanti buat bentuk ya, buat ngebentuk. Ini udah tercampur, tinggal yang coklat putihnya. Kita kasih yang putih sekarang. Caranya simple ya teman-teman, mudah juga. Nah, ini bagi duanya juga nggak usah ditaruh di wadah lainnya, saat gini aja seperti cara aku. Jadi biar lebih praktis, cepet juga. Sekarang kita mulai bentuk ya teman-teman. Ambil satu sendok ya, kemudian taruh di sini. Ini aja udah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh iya, tadi lupa teman-teman, itu almond nanti buat topping hiasan gitu ya, tadi kelupaan. Nanti ditaburin almond ya, kacang almond gitu. Lakukan sampai selesai ya teman-teman.
Nah ini teman-teman kacang almondnya ya, aku lupa tadi. Sekarang kita kasih topping atasnya ya, dikasih almond gitu, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Nah teman-teman udah selesai ya aku bikinnya, maksudnya kita masukkan ke oven sekarang. Ini cocok banget ya teman-teman, soalnya pas banget sebentar lagi puasa ya, jadi kita bisa bikin cemilan buat berbuka puasa ya, atau nanti buat lebaran gitu ya. Ini cocok banget, anak-anak pasti suka banget loh ya, ini enak banget. Sekarang kita open ya. Di suhu 150 ya teman-teman, atau tergantung oven masing-masing ya, dan aku kasih cuma 15 menit aja soalnya cookies cepet banget ya ininya matangnya gitu. Kita tunggu nih teman-teman, seperti ini ya hasilnya, cakep ya. Nih teman-teman, udah mateng cookiesnya ya, lihat tuh, seperti ini. Cakep banget ya, wangi juga loh. Wanginya tuh, jadi wangi jahe, kayu manis ya. Wangi semuanya. Nanti aku suruh si Jose nyobain ya. Wangi banget, wangi banget, menggoda perut wanginya ya. Kalau yang punya anak pasti seneng banget ya anak-anaknya. Jose aja suka banget ini. Jadi coba ya. Tuh. Jadi satu nampan. Tuh, cakep ya teman-teman. Cukup lah buat sekeluarga ya ini, buat nyemil. Apalagi buat buat bekal sekolah anak-anak ya. Buat sarapan gitu. Tuh teman-teman. Cakep ya. Maksudnya ini banget gitu warnanya, juga rasanya juga enak banget tuh seperti ini, lihat. Nanti kita coba ya. Teman-teman, Jose langsung pengen nyoba katanya. You want to try? Ya, yeah. Yeah? Mau coba. Coba gimana rasanya? Bentar. Awas. Gimana, enak enggak? Hah? Enak. Soft banget ya. Very soft, right? Empuk banget gitu. Aku coba satu deh. Apa you want to try one? Empuk banget ya teman-teman, lihat, soft banget tuh. Aku cobain juga ya. Empuk.
Jadi wanginya tuh rasanya tuh manis. Wangi udah jelas ya, soalnya tadi jahe sama ini apa kayu manis. Cuma ini ada coklat hitamnya, terlalu manis kalau buat aku, soalnya ada coklat. Enak banget, lembut banget ya, sama bang sampai loncat. Tak enak. Bueno, nyami. Enak. Kalau cinta tahu ini pasti habis ya, teman-teman. Oke, ya, teman-teman. Kita udah nyobain, Jose juga udah nyobain, suka banget dia. Jadi sampai di sini aja dulu video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.